Kembali jumpa pemirsa, kita akan review pertama ini kapi ya, semuanya tentang kapi. Dan ini ada macam-macam, nanti kita review semuanya. Nah, yang pertama yaitu kapi PVC. Ini ukurannya 5 in. Nah, nanti juga ada kapi ukurannya 7 in, lebih besar, dan ini yang paling besar adalah 9 in. Ya. Nah, ini kapinya besar sekali. Nah, itu. Jadi kapi ini bisa kita gunakan nanti bermacam-macam fungsinya. Nah, ini kapi scrub. Kenapa scrub ada pegangannya di situ sebelah sini? Ya. Kalau kapi PVC itu seperti ini dan lebih lebar. Ya. Kalau kapi scrub dia ada pegangannya. Nah, pegangannya itu ada yang berupa gagang kayu, ada yang berupa gagang karet. Nanti juga ada yang gagang PVC juga ada. Nah, kalau ini kapi yang sama seperti mirip bentuknya seperti kapi PVC tapi terbuat dari stainless ya. Nah, ini namanya scrap juga, kapi scraper ya. Nah, ini nanti satu set ada 4 macam ya. Nah, sekarang bagaimana fungsinya? Kita bisa lihat bahwa fungsinya kapi nanti untuk menggosok-gosok ya, mengambil sesuatu bahan yang menempel pada suatu permukaan tertentu bisa juga. Nah, ini juga bisa digunakan sama, cuma nanti tergantung kualitasnya ya. Tipsnya adalah untuk memilih kapi adalah dengan melihat ini. Kita lihat kuat atau tidak ya. Dan pegangannya tentu lebih enak yang gagang karet ya. Ini lebih enak daripada gagang kayu, ini kadang ya lebih tipis metalnya, platnya, tapi juga kadang tidak nyaman. Tapi untuk penggunaan yang sederhana tidak terlalu membutuhkan ditekan, kapi yang scrap ini lumayan bagus juga. Nah, untuk kapi PVC ini biasanya untuk pelamir nanti seperti ini ya, dia lebih lentur. Nah, nanti tergantung Anda pilih, tipsnya adalah memilih bagaimana lebarnya, ini yang lebih cocok yang mana. Mau yang 5 in, 7 in, atau 9 in, ini nanti disesuaikan dengan penggunaan. Sedangkan ini kapi set ini biasanya untuk dempul ya, untuk dempul bisa juga nanti dalam berbagai penggunaan dengan bermacam-macam fungsi. Bisa juga, cuma dia lebih kuat dan tidak lentur selentur PVC. Nah, walaupun nanti juga lentur tapi tidak patah. Ini kadang-kadang mungkin masih PVC masih kita dapatkan dia patah ya. Ini 5 in, 7 in, 9 in. Kalau ini sudah satu paket, ini ada banyak macam-macam di dalamnya ya. Ada yang kecil, segini, besar, dan lebih besar. Nah, itu tadi fungsi-fungsi daripada kapi ya. Ini bisa kita lihat penggunaannya nanti bermacam-macam, bisa kita pilih. Ini pun nanti kapi scrub ini ukurannya ada yang 2,5, 2 in, ada yang 3, 3,5, dan 4, bermacam-macam ya. Tergantung bagaimana Anda menggunakannya. Dan juga bisa dilihat fungsinya. Ini kalau kita mau lihat harga, kalau di sini harganya yang PVC ya, yang gagang kayu mohon maaf 5.000. Kalau yang gagang karet ya ini 12.000, padahal yang gagang karet ini lebih pendek, ini 2,5 kalau salah yang gagang karet ini. Ini 12.000 harga di pasaran ya. Baik, para pemirsa, tadi kita sudah mereview tentang jenis-jenis kapi. Ada kapi PVC, ada kapi set, dan juga ada kapi scrub yang gagangnya nanti bisa ada gagang PVC, gagang kayu, ataupun gagang karet. Pastikan Anda teliti dulu dalam membeli, fungsinya untuk apa digunakannya, serta platnya usahakan adalah plat yang tebal. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan nyalakan tanda loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru di channel ini. Terima kasih.